Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pada sore hari ini kita berada di kebun di Bangka Barat. Kebun ini kita posisi berada di varietas sawit yang ambi. Lain kali kita survei yang bawah, yang jenis Sriwijaya. Oke, kita lihat dulu seperti apa penampakannya. Posisi ini umur 23 setengah bulan, hampir 2 tahun nanti Oktober tanggal 20, genap 2 tahun. Oke, kita lihat buahnya seperti apa. Seperti inilah buahnya, guys. Tengoklah buahnya, pecinta sawit buah seperti ini. Kita lihat, sudah besar ini, guys. Mungkin ada sekitar 3 kilo lebih, hampir 4 kilo. Calon-calon bunga di atas muncul semua. Ini sudah dikastrasi hampir 3 atau 4 kali ini. Ini kita tahan dulu untuk kita panen. Kita lihat selanjutnya, pokok selanjutnya. Lengkeng. Ini, kita lihat. Waduh, sedap sekali, sedap. Oke, ini bunga-bunga baru muncul semua. Untuk yang buah-buah di bawah sudah habis dikastrasi. Sebelum jadi buah, masih dompet, kita hajar. Nah, ini dia penampakannya. Subhanallah, alhamdulillah. Mantap. Nanti akhir tahun kita panen perdana. Kita berada umur 26 bulan. Ini kolam paling baru umur setengah tahun. Nah, karena kemarin bibitnya akhir tahunnya seperti lang-lang. Ini di sebelah sini itu ada tumbuh semua. Alhamdulillah pisangnya, guys. Nah, pisang raja Sumatera. Nih, bisa kita lihat. Mantap. Kita jalan lagi. Sambil istirahat, guys. Ini habis nyemprot. Wah, ini masih ada selundangnya nih, masih diselimutin. Baru mau pecah. Habis dikastrasi muncul baru. Mantap. Sini. Udah cangcangnya belum kok diajar. Sisa segitu. Biarlah. Tuh, buahnya. Masya Allah. Gemoy, guys. Oke. Sampingnya, guys. Besar. Sampingnya, mantap. Wah, ini sakit, guys. Baru sembuh nih, dilepas rupanya patah. Jadi biarkan saja sangnya patah, daunnya kita pangkas. Sudah sembuh. Jalan lagi. Tinggalnya di dekat-dekat pondok saja. Latih mobil ini. Targetnya 26 atau 27 bulan kita panen. Nah, siapa bilang yang bilang bibit unggulnya besar-besar, saya silakan nanam curah. Kita fokus ke bibit unggul saja. Oke, kita ke bawah sebentar. Perbatasan yang Ngabi dan Sriwijaya. Ini ada yang pokok masih kecil, tapi buahnya banyak sekali. Kemarin sempat saya buang karena buahnya kecil-kecil. Ini keluar lagi nih. Sudah bakal. Ada yang doyong.
kemarin sempat waktu kecil ini nggak tahu miring-miring saya sanggah kayak kayu, alhamdulillah masih bisa berdiri. Jadi kita kesini, malah rambutnya siap disemprot nih. Kita gunakan racun kuning kalau alang-alang seperti ini. Alang-alang, racun kuning nanti. Kurang benar. Nah, benar. Malum guys, HP-nya ini jadul nih. Lihat sini, semuanya isi ya. Sekarang semuanya di atas. Kenapa nih kuncupnya nggak muncul? Seolah kembang tanduk kemarin. Seolah ada teman. Cuman agak tidak normal, aman. Sini. Baru banyak dimakan binatang, masih mentah-mentah lah. Kecabut semua brodolannya. Sambil rekreasi ini minggu-minggu ya, ini 27 bulan targetnya. Ini terakhir kali masuk pupuk Korea, caranya mau di NPK khusus buah. Mana semak kali ini seperti kita bersihkan sedikit-sedikit. Bisa nih, sudah bisa. Oke, ini saja. Lain waktu kita sampai lagi ketika panen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.